Zaid, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Orang tua yang demikian itu tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Ajak ke Jogja, suruh ikut pengajian di Jogja. Tidak boleh taat, apalagi masalah duniawi. Menutup aurat bagi laki-laki atau perempuan itu adalah sebuah kewajiban. Memakai jilbab atau menutup aurat bagian atas itu juga kewajiban. Maka ibunya perlu dijelaskan. Bagaimana kalau nanti saya terus dikeluarkan dari rumah tidak dicukupi kebutuhannya? Itu sudah ada yang mendahului Mus'ab bin Umar lebih daripada itu. Dia anak lelaki yang dimanjakan ibunya. Ketika masuk Islam diputus semua tunjangan untuk dirinya. Dan dia tetap berkomitmen dengan keislamannya. Sampai ketika meninggal kainnya tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Yang kedua adalah suami yang berbohong katanya dia tidak menikah, ternyata sudah punya anak dua bahkan cucunya satu. Oh, luar biasa itu, berarti sudah tua. Maka komitmennya adalah diingatkan dulu berbohong sebagaimana. Jadi istri semacam itu ada perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Kalau dia sudah tidak berkomitmen dengan yang demikian itu, dimusyawarahkan bagaimana baiknya, apakah lanjut atau tidak. Apakah Anda selaku istri kuat dengan lelaki yang demikian di tengah setelah mengetahui kebohongannya itu, atau Anda lebih memilih untuk memperbaiki keluarga karena belum memiliki keturunan dari lelaki ini. Maka itu mana yang dipilih, silahkan ditunaikan dengan cara yang baik. Sekalipun memang berbohong itu adalah perilaku dosa, berbohongnya itu. Kemudian juga cerai itu adalah perilaku halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiknya bagaimana? Jih, dikompromikan lagi dengan suami, kemudian dibicarakan dengan keluarga. Tidak usah malu cerita dengan keluarga sendiri. Wah, nanti ketahuan dong, malu. Tidak, selama kita anggap orang tua kita itu adalah orang tua, maka ajaklah mereka itu musyawarah, minta pendapat daripada mereka. Semoga keluarga Anda sakinah, mawaddah, warahmah. Amin.